tempat di atas saya. Semoga hit ya mas ya. Ini karena ya, nah teman-teman itu bisa dilihat itu teman-teman. Ya. Oke, jatuh di wetan gubuk ya mas ya, di sebelah kandang ayam itu loh mas ya. Saya akan mencarinya, semoga ketemu mas ya. Oke, OTW mencari dulu. Ini saya lagi proses. Ini saya lagi proses pencarian. Tadi saya di sana teman-teman, jauh di sana saya dari pondok yang itu, dan satu sudah terdeteksi kena terbang ke arah sini tadi, dan saya coba cari yang satunya yang belum dieksekusi itu terbang ke arah sana teman-teman. Jadi kemungkinan besar masih di daerah sini itu yang kena ya teman-teman. Semoga masih rezeki dan bisa ketemu. Bentar, teman-teman. Tadi tuh yang belum kena terbang dari arah sini menuju sana teman-teman. Itu dimakan terdeteksi itu teman-teman atau terlihat coba ekor tekukur itu nanti akan ke sana. Tapi saya akan coba cari yang tadi kena dulu teman-teman. Sayang sekali kalau nggak ketemu itu, kasihan juga kalau nggak ketemu kan. Ingat saya di bawah dari daerah sini kok main teman-teman. Jadinya semoga bisa ketemu lah. Saya akan skip dulu kalau saya rekam terus durasi ya teman-teman. Oke, saya akan skip dulu lah. Oke, alhamdulillah teman-teman, poinnya masih rezeki saya ya teman-teman. Itu sudah ketemu. Tadi saya sudah muter-muter ke sana-sana, namanya di sana itu teman-teman. Pokoknya alhamdulillah bisa ketemu. Dan ini poinnya teman-teman, alhamdulillah ketemu. Oke, lanjut kita cari target lagi. Tadi saya di sana teman-teman, di balik pohon ini saya maksudnya di suara jauh sana, tapi masih bisa terbang ke arah sini dan alhamdulillah ini masih bisa ketemu bisa poin. Oke, lanjut saya cari target lagi. Oke teman-teman, tadi alhamdulillah masih rezeki dan bisa ketemu ya teman-teman. Tadi tegukur dua lagi di lahan ini lagi cari makan, dan saya di pondok itu teman-teman, saya pancing dari sana, tegukur terbang ke arah pohon atas pondok itu ya teman-teman. Terus saya eksekusi dari pondok itu, tidak kena, terbangnya ke sini lagi teman-teman. Terbangnya ke sini lagi, ke sebelah itu loh, pohon yang rimbun itu. Saya cari-cari alhamdulillah dapat dan masih ketemu ini poinnya ya teman-teman. Ini loh, ini. Oke. Dan ini sekarang saya tadi balik sini lagi udah ada yang dua, yang satunya tapi terbang lagi ke sana. Ntar lah sama perjalanan pulang aja. Dan sekarang saya akan coba perjalanan menuju makam itu ya teman-teman. Di depan saya itu makam milik desa Candirejo teman-teman. Itu dulu waktu belum ada ya, masih jarang lah rantinger, masih puluhan tekukur di sana teman-teman. Tapi setelah tempatnya terdeteksi, tempatnya diketahui banyak rantinger itu, jadi agak susah ya teman-teman. Paling ada 1212, dan semoga kali ini saya akan ke sana ada poin lagi ya teman-teman. Semoga aja biar kesannya itu hunting kali ini saya nggak terlalu capek gitu loh. Oke, tetap lanjut, tetap saksikan. Semoga video saya kali ini menghibur ya mas ya, semoga menghibur. Dan kita lanjut, saya melihat target lagi. Itu deket banget ya teman-teman. Nah teman-teman, barusan saya eksekusi shoot di atas sana dan jatuh ke bawah sini, dan saya akan carinya. Maaf ya tadi video agak ngeblur karena faktor sore juga ini. Maaf, ini bismillahirrahmanirrahim. Dan saya di sini kesini nggak ada bahaya teman-teman. Tadi di atas sana jatuh buk ini. Oh, ini teman-teman, alhamdulillah ketemu ini poinnya. Alhamdulillah. Oke, poin lanjut. Ini teman-teman, ini jalannya susah.
unit, saya tinggal di atas. Masih bersama unit kawan saya. Ya walaupun akhir-akhir ini kurang menyenangkan sih. Ini unit saya. Alhamdulillah sepoin ini. Lanjutlah ini saya mau perjalanan menuju pulang, sama menuju pulang. Semoga ntar ada poin lagi. Oke, terima kasih.